Assalamualaikum bro, apa kabar? Sebentar lagi lebaran ya bro. Innal izin wal faizin. Hari ini saya lagi ada kerjaan mobil carry 10 ya bro. Mobilnya mobil angkot. Ini sudah saya lepas roda depannya. Kendalanya mobil ini kelahar. Untuk ban depannya habis bro. Nah ini sudah saya lepas ya. Untuk trombolnya udah saya lepas dengan membuka mur besar ini, dan kedua baut pengunci untuk kaliper rem baut 17 sudah saya buka ya untuk melepaskan kaliper remnya. Nah, bautnya seperti ini di belakang sini tadinya bro, bautnya jadi dilepas menggunakan kunci 17 ringpas bro, jadi cukup mudah untuk membukanya, cukup membuka untuk mur yang besar ya, mur 22, dan untuk baut 17 nya juga dibuka bro. Kemudian tinggal ditarik trombolnya keluar dan sudah bisa diganti bearingnya atau klahernya bro. Ini dia kondisi bearing untuk bagian dalam, dan ini bearing bagian luarnya ambrol bro. Nah ini sudah saya lepaskan bearingnya. Nah bearing atau klahernya juga yang luar sudah saya buka, yang dalam juga sudah saya buka bro, tinggal saya ganti saja. Nah ini bearing satu set ya, luar dan dalam, yang akan saya pasangkan ke bagian trombol dengan cara diketok saja bro. Oke bro, ini pemasangannya sudah selesai ya, seperti semula kembali. Mohon maaf tidak bisa memberikan tutorial lengkap cara pembongkarannya karena terkendala tidak ada yang pegang kamera bro. Nah ini dibongkarnya cukup mudah, cukup diketok-ketok saja ya untuk membuka bearingnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Oke bro, ini sudah selesai, tinggal mengencangkan atau memasangkan kembali rodanya sama si emang-emangnya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.